Saudara, jelang lawan Australia, timnas Indonesia melepas ketegangan. Di depan pemain timnas, kiper Martin Paz menyanyi Stand By Me. Inilah penggalan lagu Stand By Me milik Ben King yang dinyanyikan penjaga gawang timnas Martin Paz. Kekompakan para penggawa timnas terlihat jelang pertandingan lawan Australia Selasa mendatang. Dibalut suasana santai, tim Garuda sejenak melepas ketegangan. Melawan Australia, pelatih timnas Shin Tae-yong menargetkan bisa meraih poin. Terlebih, bermain sebagai tuan rumah, Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya akan berusaha semaksimal mungkin. Sedangkan untuk Justin Hubner yang baru selesai jalani sanksi akumulasi kartu kuning, STY belum membocorkan akan dimainkan atau tidak. Australia menjadi rintangan selanjutnya bagi timnas dalam menatap kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara peringkat, Indonesia terpaut jauh dengan Australia. Usai menahan imbang Arab Saudi, timnas kini berada di peringkat ke-133 dunia, sedangkan Australia berada di peringkat ke-24. Secara head-to-head, dalam 19 kali pertemuan, timnas kalah 15 kali dan hanya mampu menang sekali pada tahun 1981.